Terungkap nama asli kelahiran Jokowi, Mulyono bin Wijiantono Tomiharjo, diubah karena ini. Nama asli Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendadak viral usai mencuat di media sosial X yang ternyata diberi nama lahir oleh kedua orang tuanya dengan nama Mulyono bin Wijiantono Tomiharjo. Mulyono lahir pada hari Rabu 21 Juni 1961 dengan weton Rabu Pon yang merupakan hitungan hari dalam seminggu dalam budaya Jawa. Mulyono sendiri memiliki arti mulia dalam bahasa Jawa sebab kedua orang tuanya berharap sang anak diberikan kemuliaan. Namun ternyata saat masih kecil Mulyono kerap sakit-sakitan sehingga namanya diganti dengan Joko Widodo. Adapun Joko memiliki arti pemuda dan Widodo artinya sejahtera atau sukses. Nama Mulyono digantikan dengan nama tersebut dengan harapan Jokowi menjadi pemuda yang sukses seperti makna nama barunya itu. Dalam hal weton, Mulyono atau sekarang dikenal sebagai Jokowi yang lahir di hari Rabu Pon memiliki kepribadian orang yang beruntung. Ia sangat berhati-hati dalam setiap rencananya agar keberuntungan yang ia miliki tidak memudar. Sisi negatifnya, pemilik weton Rabu Pon ini sangat gemar pamer dengan apa yang ia miliki dan haus akan perhatian. Nama asli Jokowi yang belakangan diketahui dengan Mulyono ini mencuat dan menjadi viral lantaran situasi di Indonesia tengah memanas. Sementara itu, akun X yang membahas thread terkait nama asli Jokowi ini menyinggung ilmu klenik atau mistis yang berkaitan dengan perdukunan dan roh leluhur. Ia menyebut pemilik weton Rabu Pon akan melemah jika nama aslinya mencuat atau bahkan banyak disebut oleh khalayak. Tak ayal netizen beramai-ramai mengirim pesan langsung ke akun X maupun Instagram Jokowi dengan memanggil nama kelahirannya Mulyono.